Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Swasta Taruna Padang Simpuan, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Swasta Taruna Padang Simpuan, Bapak para Ibu PKS dan Bapak Ibu guru dan staf ahli, dan yang kami sayangi anak-anak kami mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Hari ini Bapak berkesempatan untuk memberikan beberapa wejangan kepada anak-anak kami, ya. Setiap harinya briefing pagi, setiap guru jelaskan dan memberikan amanat kepada anak-anak kami supaya menjadi lebih baik lagi. Yang perlu Bapak jelaskan hari ini ada dua hal. Yang pertama, setahu saya adalah pendidik itu adalah yang pertama. Masih ingat istilah yang selalu dikatakan oleh guru? Apa itu pepatah di dalam bahasa Indonesia? Padi itu semakin berisi semakin berunduk. Itu yang pertama. Artinya apa? Kalau kita sudah yang namanya terdidik, berarti kita sudah punya ilmu. Artinya sudah tahu yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Ini banyak masih anak-anak kami dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 yang tidak tahu yang mana yang baik yang buruk. Contoh yang di belakang sana, guru ngomong, dia ngomong. Apakah itu yang disebut dengan pengajaran? Apakah itu Bapak Ibu guru yang ngasih pengajaran kepada Anda? Pikir dong. Jangan goblok, kata orang Jakarta. Ya. Kata Anda gaul, gaulnya di mana? Kata Anda siswa, siswa yang di mana? Sedangkan kau menghormati gurumu aja enggak ada. Lewat gurumu aja enggak ada sopan santunnya. Dibilanglah di tokok kepala kau. Kejam kali lah bapak itu. Awas kau nanti duluan. Masih kecil ya kau. Satu kali tepokan udah mati kau. Kata orang Batak. Apakah Anda yang disebut dengan derajat tadi? Saya setahu saya mah, saya sudah lihat bagaimana orang-orang yang punya ilmu. Semakin dia berilmu, semakin merendah. Bukan semakin sombong, bukan semakin merasa kuat di dunia ini, enggak. Semakin merendah. Kalau kau merasa angkuh dengan kesombonganmu itu selama ini, tunggulah kehancurannya. Ingat itu, ya. Kenapa tidak sombong? Kenapa? Karena adat dan etika tadi. Aturan dan aturan sekolah itu harus dijalankan. Kenapa harus ada aturan itu? Supaya kehidupanmu nanti tertata dengan rapi dan baik. Kemana? Ke jalan yang baik, ke jalan yang lurus. Ini masih banyak lagi celana-celana yang kucur. Nanti kena api, emak terbakar api sengkat itu nggak tanggung jawab dulunya. Pikirkan, jangan asal bertindak. Ini semalam ini saya lihat ini, sholat pun seperti itu. Ngomong dia, berapa dia isi uangnya? Ngomong dia sholat, orang udah sholat dia ngomong bicara-bicara sama kawannya. Gak saya bilang orangnya, saya sendirilah, udah dewasanya. Ya? Jangan terlalu angkuh di dunia ini. Kalau terlalu angkuh kau di dunia ini, maka tunggulah kehancuranmu. Kau adalah pelajar, tunjukkanlah dirimu sebagai pelajar yang terdidik sesuai dengan jurusannya. Yang terakhir, ya Bapak mau sampaikan hari ini. Tolong dulu amal, Ina, mulai hari ini tidak ada lagi yang namanya yang melanggar segala aturan di sekolah ini.
Bagi yang waktu belajar, jangan ada yang keluar, kecuali permisi mangguntung teman desa. Rapikan keretamu, rapikan kelasmu. Jangan biarkan kelasmu itu ketika keluar ke sekolah masih banyak sampah. Jangan ada yang buat sampah di jalan laci. Pahami itu anak-anak kami. Ini yang terakhir lagi, SPP. Ini banyak ini anak-anak kami yang datang sama saya. Di matanya orang SPP. Sampai mau berhutang-hutang dia sama saya. Saya tidak akan membantu lagi kalau Anda memakan uang SPP. Saya akan panggil namanya nanti. Kalau kau makan lagi uang SPP-mu, berarti kau makan uang keringat ayahmu sendiri. Pikirkan, mencari satu rupiah dan mencetaknya sangat susah sekali. Paham semua? Yang kelas 12. Kelas 12 tinggal 2 bulan lagi di sekolah ini. Tolong tunjukkan dulu kepribadianmu sebagai abangan yang ada di sekolah ini. Tunjukkan kepribadianmu yang sudah 3 tahun belajar di sini. Jangan karena gara kelas 3. Kelas 3 sudah merajalela, tidak. Hari ini pun kalau kau berminta menerangkan aturan, kau bisa disepakkan dari sekolah ini. Ya? Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Jangan ada yang terlambat seperti itu lagi. Ya, jangan ada yang terlambat lagi. Besok minta tolong kepada Bapak Ibu guru bekerjasama untuk meringankan, mengkikis segala pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekolah kita ini supaya kita lebih harmonis lagi. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan janggalnya saya minta maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Warna merah, merah putih. Hormat. Red. Tegar. Red. Saya. Apa itu belum bila? Hormat. Red. Tegar. Red. Buat barisan. Jalan. Yang absen, jangan ada lagi yang dipanggil ke kelas, langsung ke depan bendera. Sekarang juga.